Yang pertama sekali kamu tengok adalah garis serenjang. Tahu apa dia garis serenjang? Tahu apa dia garis serenjang? Tahu. Tahu kan? Okey, dia ada dua jenis garis. Yang pertama adalah garis serenjang. Yang kedua adalah garis selari. Okey, bagaimana untuk membina garis serenjang? Garis serenjang, kalau kita ada satu tembiring garis, bagi saya pinjam kamu punya pembaris. Bila kamu ada satu tembiring garis, dah belajar kan tembiring tu apa kan? Bila kamu ada satu tembiring garis, ini tembiring garis, okey. Kita ada satu titik. Okey, garis renjang adalah ada satu garis yang 90 darjah dengan garis itu. Kalau kamu guna protector ini, okey, 90 darjah di sini. Okey, itu adalah garis serenjang. Boleh? Boleh faham? Itu adalah garis serenjang. Tapi yang ini kamu gunakan protector, betul? Kali ini kamu tidak boleh gunakan ini. Kamu kena gunakan jangka lukis. Ini jangka sudut. Ini jangka lukis. Boleh? Ini jangka sudut. Sebab dia dah siap sudutnya. Ini jangka lukis. Okey, bagaimana untuk membinanya? Tahu dah buatnya? Okey, selalu macam ni je kan? Okey, saya sengit sikit. Boleh? Saya sengit sikit. Dia sengit ke tegak ke sama je kaedah dia. Bagaimana untuk membina garis serenjang. Okey, kita ada satu garis. Garis A dan sini garis B. Bagaimana untuk membina garis serenjang di sini? Di AB itu. Boleh? Okey, ambil kamu punya jangka lukis. Buka jangka lukis kamu lebih daripada setengah. 3/4. Kalau kamu ambil kurang daripada, Syafiqah, kamu tengok apa? Ha. Kalau kamu buka kurang daripada setengah, katakan sini, kamu tidak akan dapat garis bersilang nanti. Mesti buka lebih daripada setengah, lebih kurang 3/4 macam tu. Okey, bila dah buka, jangan ubah dia punya jarak. Jangan ubah dia punya jarak. Okey, kamu tandakan di atas satu, di bawah satu. Okey, boleh? Itu di titik B, di titik A. Silangkan di atas dan juga di bawah. Maknanya kamu ada dua titik persilangan. Kamu hanya sambungkan sahaja melalui titik persilangan tersebut. Maka garis ini garis serenjang. Serenjang. Boleh? Ada soalan? Cikgu betul ke cikgu? Cikgu betul ke cikgu? Ke cikgu tipu je ni? Kan? Saya kan suka tipu kamu. Betul? Itu kaedahnya. Bagilah macam mana sekalipun, macam inilah kaedahnya. Boleh? Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Katakan saya nak bina garis serenjang satu lagi di sini. Di sini. Okey, daripada titik C dan D, kamu kena bina garis serenjang. Daripada titik C dan D ini, kamu kena bina garis serenjang. Okey, bina garis serenjang. Sama juga, buka. Buka. Buka, okey. Tanda atas, tanda sini. Nampak dia bersilang. Boleh? Ada soalan? Soalan? Okey, membahagi dua garis. Kalau kamu ada satu garis, kamu bahagikan dia kepada dua bahagian. Macam mana kamu buat? Membahagi dua garis.
Bahagikan garis tersebut kepada 2. Silakan buat. Silakan buat. Ha, macam mana kau buat? Tapi dah buat. Macam mana buat? Kamu ada satu garis. P, Q. Bagikan garis PQ itu kepada 2 bahagian yang sama panjang. Maknanya kamu kena cari titik tengah antara P dengan Q. Macam mana kamu buat? Ukur 6.5. Ambil kalkulator, 6.5 bahagi 2 berapa ya? 3.3. Oh, sini cikgu. Sama macam saya buat tadi. Jadi saya bagi senjang tadi, ingat? Buka. Okey. Tandakan atas 1, bawah 1. Sini atas 1, bawah 1. Ada bersilang. Maka ini adalah garis untuk yang membahagi 2. Betul ke? Macam mana tahu betul ke tidak? Ukur di sini dan sampai ke sini. Sama? Mana itu caranya membahagi 2 garis. Boleh? Ada soalan? Membahagi 2 garis. Okey. Bagaimana untuk membina garis serenjang jika diberi satu titik di luar? Ada satu garis. Ada satu titik di sini. Katakan titik R. Kamu kena bina satu garis serenjang yang melalui titik R dengan garis ini. Katakan ini adalah garis PQ. Kamu kena bina garis serenjang di sini. Bagaimana? Okey, ambil kamu punya jangka lukis, letak di titik R itu, tandakan 2 titik D. Ataupun kamu bina satu lengkuk yang mesti ada 2 titik bersilang di garis itu. Faham maksud saya? Bina satu lengkuk yang ada 2 titik bersilang di garis. Faham? Maknanya kamu ada 2 titik, 1, 2. Dal 1, 2. Okey, bila dah ada 2 titik yang bersilang itu, kamu tandakan di situ. Tengok saya buat. Satu di atas dan bersilang di situ. Gariskan. Kalau kamu tak buat lengkuk ni pun boleh, kamu tanda sikit sini, sikit sini kan. Okey, saya tunjuk lagi satu. Katakan saya ada satu titik di sini. Titik S, saya nak buat garis bersilang berserenjang di garis RT. T di sini. Okey, saya nak satu garis serenjang dengan garis RT itu. Boleh. Macam mana buat? Ambil. Bina ada 2 lengkuk. Nampak? Ada 2 situ. Okey, daripada garis bersilang tu, tandakan satu ke atas. Okey, gariskan. Sorry. Boleh. Kat mana lagi kamu nak buat? Tak kisahlah mana-mana, sama je kat kita. Membina garis senjang apabila diberi satu titik di luar. Ada soalan? Ha. Tak sama ruang ni. Dia bukan bahagi 2. Dia bukan bahagi 2. Faham? Yang ini tadi bahagi 2. Sekarang ni soalan dia membina garis serenjang apabila
diberi satu titik di luar. Faham? Faham? Soalan ni macam ni. Okay, saya tunjukkan satu tadi. Yang ini titiknya tepi. Katakan kamu ada satu garis macam ni. Ni garis PQ, betul? Ada satu titik R di sini. Kamu kena bina satu garis serenjang di sini. Itu soalan dia. Kan? Bukan bahagi dua. Ini kebetulan. Yang ini kebetulan dia agak kat tengah-tengah R ni kan. Tak kisah dia bagi R situ ke, S sini ke, T sini ke. Yang penting kamu kena bina garis serenjang sini, serenjang sini, serenjang sini. Yang penting sudut dia mesti 90 darjah. Mesti melalui titik tersebut. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Ada. Okay, kali ni bagaimana untuk kamu membina garis serenjang apabila diberi titik di atas garisan itu? Apa benda cikgu? Kamu diberi satu garis A, B. Okay, dan ada lagi satu titik C katakan. Okay, kamu kena bina garis serenjang yang melalui titik C itu. Macam tu. Macam mana? Sama je. Katakan ni garis dia. A, B. Ada satu titik C di sini. Okay, bagaimana untuk membinanya? Tadi ada dua kan? Ada dua lengkuk tu kan juga kan? Tapi dia kat atas. Ini dekat tengah. Tetap sama, kamu bina je dua lengkuk. Dekat A ni boleh. Dekat sebelah A pun boleh. Janji ada dua. Boleh? Okay, katakan saya tak kenalah. Tandakan sini satu dan sini satu. Okay, mana kita ada dua titik baru nampak? Jadi kita buka kamu punya jangka lukis. Okay, ini setengah kan? Dia mesti lebih sedikit. Okay, tandakan di atas dan jangan ubah. Dia akan melalui. Kalau tak kena titik C tu salah. Kan, dia mesti melalui titik C. Okey, saya ulang lagi sekali. Ada satu garis. Macam ni pula singgitnya. P, Q, ada satu titik R di situ. Kamu kena bina garis satu garis serenjang melalui titik R tu. Boleh? Okey, melalui titik R itu. Pastikan janganlah kamu terlebih, tak adalah garis dia punya pintasan tu kan, persilangan tu. Tarik sikit. Okey, tandakan sini satu, sini satu. Okey, dah ada tanda tu, letak. Ini setengah. Kalau setengah nanti kamu buat tu, garis tu tak akan bersilang. Dia tidak akan bersilang. Dia kena buka sekurang-kurangnya 3/4. Ha, dah buka 3/4, jangan ubah. Tandakan ke atas, bawah. Di sini tanda ke atas, bawah. Ha, ni mesti ada salah ni, nampak? Kalau macam ni betul ke salah? Salah, tak kena. Okay, mesti ada silapnya di mana. Kita check balik. Titiknya tak betul. Patutlah. Okey, bila kamu letak kamu punya jangka lukis itu betul-betul pada persilangan. Yang ini tadi nampak, dia dekat sini. Tak bersilang. Tak betul-betul pada titik. Jadi kamu kena betul-betul pada titik yang bersilang itu. Saya buat yang lain kecil sikit. 1 2. Okey, daripada titik yang itu lebih sedikit. Tandakan atas, tandakan bawah. Tandakan atas. Baru dia akan ke
Kena. Nampak? Boleh? Mesti tepat. Kalau tak kena tu, tak tepat lah. Ada soalan? Ni belajar express namanya. Sebab kamu dah buat kan? Betul ke kamu buat tu? Lagi satu, jangan pakai pensel tumpul. Dia kena tajam. Kamu punya jangka lukis mesti tajam. Boleh? Kalau tak tajam buat apa? Lagi nak buat apa lagi? Sekejap, kita tengok. Okey, itu untuk garis. Lepas ni kita tengok bagaimana untuk membina sudut.